Demi menghindari terjadinya pungutan liar di Polres Bontang, dalam hal ini pihak Polres Bontang melaunching pendaftaran SIM secara online di halaman kantor Polantas Bontang Jumat 25 November kemarin. Launching pendaftaran SIM online ini dihadiri langsung Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin, Kasat Lantas Polres Bontang AKP Irawan Setiono, jajaran Polres Bontang, Albikers dan Raiders yang ada di Kota Bontang. Dalam sambutannya, Kapolres Bontang mengatakan bahwa launching SIM online ini bermaksud untuk memudahkan masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran baik membuat SIM baru maupun perpanjangan SIM. Ya, harapannya ini dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan sekalian dan mudah-mudahan ini bisa dicerna dan diterima, kemudian bisa ketular ke rekan-rekannya yang lain yang pada malam hari ini tidak sempat hadir, sehingga apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ini dapat tersosialisasikan lebih optimal lagi. Sementara itu, menurut Kasat Lantas Polres Bontang AKP Irawan Setiono, pendaftaran SIM online ini diharapkan dapat mengantisipasi calo atau pungutan liar sehingga pelayanan masyarakat menjadi lebih prima. Termasuk program promoter dari Bapak Kapolri untuk memangkas selama ini mungkin ada isu calo dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa langsung datang di rumah, setelah nanti dalam registrasi itu sudah bisa berhasil, nomor registrasi para pemohon itu akan mendapatkan nomor registrasi. Dan nomor registrasi kan dibawa ke loket khusus untuk pendaftaran SIM online, SIM melalui website, langsung diproses menggunakan sistem mekanisme khusus, jadi lebih cepat. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.